Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku pemirsa Da'i TV yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk memperbaiki diri kita. Ramadan berasal dari tiga huruf, Ramadan. Ramad di dalam bahasa Arab berarti adalah melebur, membakar. Apa yang harus dibakar ketika Ramadan ini? Secara fisik kita menahan nafsu makan siang hari. Tetapi secara roh Ramadan itu harus mengikis, membakar, membersihkan hal-hal kotor yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Kalau secara fisik kita berpuasa, jika salah satu rukun syaratnya itu terpenuhi, bisa jadi puasanya sah. Tetapi roh dari puasa itu adalah pembersihan hati, membakar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, sehingga nanti hatinya bersih melalui bulan puasa. Pemirsa Da'i TV yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran yang sangat menarik di masyarakat kita, terutama ada di Jakarta. Kalau kita hidup di Jakarta itu orang-orang Betawi, orang di Jakarta, dia kalau bulan Ramadan, dia akan membuat kolak, namanya kolak biji salak. Kita tahu biji salak itu kerasnya luar biasa. Kalau kita gigit, bisa jadi gigi kita yang kalah, saking kerasnya. Tetapi kenapa kalau masuk bulan Ramadan, biji salak yang begitu keras tadi bisa jadi empuk, dijadikan kolek, dimakan. Ini filosofi yang sangat mendalam. Apa maksudnya? Bulan Ramadan itu meleburkan penyakit-penyakit hati. Hati yang tadinya keras. Kita suka ujub, suka iri, suka dengki, suka sombong sama orang, keras hati sama tetangga. Kita enggak mau menyapa tetangga, tidak mau menyapa saudara, hanya karena urusan dunia. Di bulan Ramadan dibakar. Agar apa? Menjadi empuk seperti kolak biji salak. Ini luar biasa filosofi-filosofi ini. Ini hanya ada di kita. Pemirsa Da'i TV yang dirahmati oleh Allah, kita harus belajar dari kolak biji salak. Biji salak yang luar biasa kerasnya itu, kalau masuk bulan Ramadan menjadi empuk, enak dimakan. Kita manusia yang tiap hari bergaul dengan orang, bergaul dengan sahabat, kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita ini emosi, kadang-kadang kita bernafsu, kadang-kadang kita mencaci, kadang-kadang kita mengumpat, mengolok-ngolok dan mengejek. Di bulan Ramadan kita lepurkan semuanya. Kita bikin empuklah hati itu. Untuk apa? Agar kita ini disukain banyak orang. Kalau orang banyak suka, Allah akan suka. Karena apa? Ramadan sekali lagi tidak hanya urusan kita dengan Allah. Walaupun dalam hadisnya puasa itu adalah rahasia kita dengan Allah. Pahalanya langsung diurus oleh Allah. Tetapi bukti kita ini baik kalau kita bergaul baik dengan orang lain.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan harus melunakkan hati kita. Karena apa? Lembutnya hati, cerahnya pikiran akan mengarahkan kita senantiasa berbuat positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan orang kalau hatinya bersih dari penyakit-penyakit yang bikin keras, tidak suka marah, tidak suka emosi, itu tanda-tandanya orang hatinya lembut. Di bulan Ramadan ini yang lalu anggaplah telah berlalu. Yang kemarin-kemarin kita saling mencaci teman dengan teman, hanya kadang-kadang beda pilihan, beda sikap, kita sudah saling membenci. Di bulan Ramadan ini tidak ada lagi seperti itu. Semuanya menjadi wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Pemirsa, mumpung ini di bulan yang mulia, kemarin banyak hoaks, banyak caci maki, banyak saling menghujat, kita hilangkan semuanya. Agar apa? Hilang rasa dengki kita. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di mana beliau sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba Rasul mengatakan akan ada lewat orang yang ahli surga. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada orang yang masih hidup tetapi sudah dikatakan dia itu ahli surga. Ini sebuah mukjizat. Tidak ada orang yang tahu dirinya masuk surga, ini sudah dikatakan bahwa dia akan masuk surga. Ini diceritakan oleh Rasulullah di hadapan sahabat-sahabat. Sehingga sahabat pun heran. Siapa orang ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia ini orang yang ahli surga, nanti masuk surga. Hebat sekali saudaraku. Ini kaitannya adalah tentang kedengkian, marah dan emosi kita. Siapa beliau itu? Kita akan lanjutkan yang berikut ini. Sahabat pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, siapakah orang itu yang masih hidupnya sudah dikatakan ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasanya kita pingin kita masih hidup tapi sudah ada jaminan surga. Ketika Rasul sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan akan lewat orang yang ahli surga. Tiba-tiba lewatlah orang yang dia kelihatan habis wudu karena ada bekas-bekas wudu di mukanya. Tapi ada tambahan lagi dalam hadis itu diriwayatkan, tangan kirinya sambil menenteng sendal.
sandal ditenteng di tangan kiri. Tapi di wajahnya bekas wudu-wudu masih ada. Sahabat juga tidak menyangka masa iya orang seperti ini dikatakan ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlalulah hari itu, besok sahabat dan Rasul berkumpul kembali, terulang peristiwa itu. Rasul mengatakan akan lewat orang ahli surga. Orang yang sama lewat. Sampai 3 kali orang ini dikatakan ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lalu ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Ini penasaran, kenapa sampai Rasulullah 3 kali mengatakan orang ini ahli surga. Dia penasaran, pengen melihat langsung keseharian sahabat itu. Cuma sahabat ini tidak disebutkan siapa namanya. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini minta izin kepada sahabat itu untuk nginep 3 hari dengan membuat cerita bahwa dia sedang ada masalah dengan orang keluarganya, dengan orang tuanya, maka dia ingin menginep di rumah sahabat tadi yang dikatakan ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah ini diizinkan menginap selama 3 hari 3 malam. Dia perhatikan betul orang ini apa istimewanya. Apa amalan yang dia perbuat sampai Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Kalau malam dia intip tidak tahajud, tidak misalnya sholat 1000 rakaat, atau dia baca Quran yang banyak khatam berkali-kali, atau dia itu sedekah yang banyak, enggak ada keistimewaannya. Cuma dalam riwayat itu Abdullah bin Amr bin As, dia hanya melihat kalau sahabat ini bangun malam dari tidur, dia cuma berbangun zikir, baca beberapa kalimat thayyibat, kemudian biasa bangun sebelum subuh sholat sunnah, sholat subuh. Gak ada yang istimewa. Sampai 3 hari karena tidak menemukan apa istimewanya, akhirnya Abdullah ini bertanya dan mengungkapkan niat sebenarnya, bahwasanya tidak ada itu masalah dengan keluarganya. Saya ingin penasaran dengan apa yang dikatakan Rasulullah, Anda itu ahli surga, apa rahasianya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lalu sahabat ini menjawab, saya tidak punya amalan yang istimewa, tidak punya amalan-amalan seperti orang-orang yang tahajud puluhan rakaat, khatam Quran, sedekah yang banyak, ahli puasa juga enggak. Cuma kata orang ini, saya tidak pernah ada rasa dengki, tidak ada pernah rasa iri kepada orang lain. Kalau ada orang lain menyakiti diriku, menzalimi aku, berbuat aniaya kepadaku, saya selalu pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ikhlaskan semuanya kepadamu ya Allah. Saya enggak ada benci sama orang. Subhanallah. Ternyata yang membuat kita ini sengsara karena ada kebencian. Karena ada rasa dengki sama orang, enggak suka sama orang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa sih cirinya orang itu dengki, cirinya orang itu enggak suka, iri sama orang? Allah Subhanahu wa taala menyindir di dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Ciri-ciri orang dengki itu kalau ada orang dapat nikmat, dia enggak suka, dia ribut kemana-mana. Tapi kalau ada temannya dapat musibah, ya frohu biha, dia senang. Kalau ada tetangganya dapat rezeki, dia yang sakit perut, dia yang sakit hati.
Kalau temannya atau tetangganya dapat musibah, dia malah senang, dia bersyukur. Pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, ini cirinya orang dengki. Kedengkian itu seperti bara api yang terus akan membakar hati kita, jiwa kita, sehingga kita sulit beramal soleh. Kita akan lanjutkan sesaat lagi setelah berikut ini. Pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, begitu dahsyatnya dengki bisa merusak segalanya. Innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Kita teringat sebuah kisah di mana iblis, dikriwayatkan iblis itu dulu hamba yang paling taat. Dia puluhan tahun beribadah kepada Allah. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika iblis dimasukin rasa hasud, rasa dengki, rasa iri kepada Adam alaihi salam, apa yang terjadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada jin, kepada iblis dan malaikat untuk bersujud, menghormati Adam? Apa yang dilakukan iblis? Dia itu aba wastakbar. Dia itu iri dengan Adam. Kenapa dia irinya? Kenapa Adam yang harus kita hormatin? Adam itu diciptakan dari tanah. Sedangkan iblis, saya kata iblis, dari api. Kenapa saya kok disuruh hormat sama Adam? Hanya karena kedengkian itu, saudaraku, Allah melaknat iblis ila yaumil qiyamah. Ini bahaya sekali. Yang tadi disebutkan, innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasud, dengki akan memakan kebaikan. Kebaikan iblis yang puluhan ribuan tahun beribadah kepada Allah hilang karena apa? Rasa dengkinya kepada Adam. Sama dengan kita, kalau kita memiliki rasa dengki, maka upaya-upaya kejahatan itu yang nanti akan menghapus amalan-amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengki itu ibarat api. Karena orang punya rasa dengki itu bawaannya marah mulu. Api itu kalau sedang menyala-nyala mampu menghabiskan kayu bakar seberapa pun. Orang yang dengki, orang yang hasad akan menghapus semua kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar yang luar biasa. Pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, ayolah kita meromatkan, meleburkan, menghancurkan sifat-sifat iri dan dengki itu. Cirinya orang dengki, misalnya di kantor, dia itu bekerja sama-sama satu kantor. Dia merasa bahwasanya kenapa kita sama pekerjaannya, kok dia mendapatkan yang lebih daripada saya. Nanti setelah itu dia akan melakukan hal-hal buruk. Dia akan memfitnah, membuat berita-berita bohong. Dia hasut orang lain agar tidak suka dengan dia. Inilah upaya-upaya seperti iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, tapi karena kedengkian dia, karena hasudnya dia, merasa kalau sudah hasud nanti dia sombong. Karena sombongnya itulah yang nanti akan membakar kebaikan-kebaikan. Pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, ini Ramadan, sifat yang paling penting kita bakar
adalah sifat dengki kita. Karena dari awal kedengkian itu kadang-kadang akan muncul rasa kesombongan. Kenapa kita yang merasa lebih hebat daripada orang lain? Kita yang berhak menyandang rahmat Allah, menerima rahmat Allah, orang lain tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita sebagai umatnya. Kita sebagai umat dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasul tidak pernah iri dan dengki kepada siapapun, marah kepada siapapun. Orang kalau tidak punya dengki, maka dia akan menyayangin siapapun. Misalnya dia kalau sudah benci sama orang, pasti dia akan melakukan hal upaya untuk menjatuhkan orang itu. Lawannya dari dengki itu adalah mengasihi siapapun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau Ramadan ini mampu menghanguskan sifat-sifat kotor itu, maka akan muncul sifat kasih sayang, sifat rahmat, sifat suka menolong kepada siapapun. Saudara-saudaraku, orang Islam itu tidak akan pandang bulu menolong dan mengasihi siapapun. Al-Muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu akan bisa nyaman orang lain tinggal bersama dia dari lisannya maupun tangannya. Kalau orang dengki, dia akan ngomong kemudian upaya. Tetapi kalau orang tidak dengki, dia sayang sama orang, maka orang akan sayang sama dia. Inilah saudara-saudaraku, bahkan agama kita, apalagi ini di bulan Ramadan, tidak hanya kepada orang Islam yang harus kita sayangin, tetapi kepada seluruh makhluk. Seluruh ciptaan Allah wajib kita sayangin. Kita harus hormatin apapun itu, orang non-muslim, kita hormatin dia. Tidak perlu kita menuntut banyak-banyak kepada mereka, kita cukup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau membiarkan ada orang-orang kafir salat di masjid Rasulullah. Salat ala mereka, Rasulullah tidak melarang. Ini adalah bagian di bulan Ramadan, saudara-saudaraku, kita mencintai dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada manusia, binatang dan semua makhluk, semuanya kita cintai dan kita sayangin. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa hilangkan sifat-sifat kotor dan menumbuhkan jiwa sosial kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sami'u du'ana, Maulana, Ya Sami'u